saya tak semestah lagira langsung kami hati para hadirin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan kali ini kita dapat bersama-sama berkumpul di tempat ini. Tak lupa pula salawat beriring salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, untuk tidak memperpanjang waktu, saya akan membacakan susunan acara pada hari ini. Dan yang ke-8, kata sambutan Dewan Pendekar Guru Besar Pencaksilat Kerata Merah sekaligus peresmian lapangan. Yang ke-9, atraksi sekaligus penutupan. Baiklah, untuk tidak memperpanjang waktu, marilah kita masuk di acara yang kedua, yaitu silat persembahan yang akan dilakukan oleh Doni Damara dan Muhammad Fajar dari tingkat 3. Waktu dan tempat. Thank you.
tidak banyak yang saya ingin sampaikan. Saya ingin menyampaikan terutama ucapan terima kasih yang sangat banyak kepada Bapak yang masih bisa hadir di sini menyempatkan waktu, kepada teman-teman yang masih bisa datang. Saya mengucapkan terima kasih yang sangat-sangat. Selanjutnya kepada rekan-rekan sekalian, terima kasih juga karena telah membantu bersihkan lapangan di sini, membantu membuat acara di sini. Satu lagi, mungkin untuk adik-adik kita yang latihan di sini, saya harapkan latihanlah betul-betul, jangan main-main. Itu saja mungkin. Kurang lebih, saya mohon maaf. Assalamualaikum. Saya, wakil dari warga anggota Teratai Merah, mengucapkan terima kasih kepada Ketua Panitia dan Panitia yang sudah melaksanakan acara pembukaan pencaksilat di Sungai Ladu ini. Saya harap dengan adanya pembukaan di membuat anak-anak di Sungai Ladu mengikuti pencaksilat Teratai Merah. Kan kesan saya di warga, wakil dari warga ialah anak-anak baru di Sungai Ladu, dan bagi pelatih-pelatih yang di Sungai Ladu harap menjunjung tinggi 10 pagi sumpah dan janji. Wakilan warga Teratai Merah, baiklah kita masuki acara yang ketujuh, yaitu penampilan Ibu Golok dari tingkat 3. Baiklah kita masuk ke acara yang ke-8, yaitu kata sambutan dari Bapak Simpai Wagira untuk memberikan kata sambutan selaku perwakilan Karate Intai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, walaupun hari panas, tapi semangat ini tetap dingin atau tetap semangat. Dari tadi sudah panjang lebar dipaparkan oleh para adik-adik kita. Saya hanya menyambung sedikit saja. Terima kasih kepada Bapak pelaku ibu, yang telah mengundang kami dari struktur organisasi juga, yaitu khususnya kesepakatan karate, tidak membawa nama Intai atau nama Lentari, Tengkade, Mujuri Suto, atau 25 cabang olahraga bela diri karate yang berada di Indonesia yang beraliran ITKF International Traditional Karate Federation yang bermarkas di Los Angeles, Amerika. Dengan
mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Kami mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga tercurah kepada Ibu Mineral, Bapak, Ibu, dan kepada masyarakat yang lagi khususnya dan pada umumnya masyarakat Kecamatan dan Kota dan Gunung Barat. Kali ini tujuan akhir daripada kegiatan yang dikatakan seni olahraga bela diri ialah untuk memperbaiki jati diri kita masing-masing, bukan berarti untuk menyombongkan diri. Berpeganglah anak-anakku tanda ini tadi, semakin berisi semakin rindut. Kemudian saya mewakili warga tadi menuju Sungai Labu, khususnya tadi menuju masyarakat Kota Kampung ini, yang berharap baik di dalam pencaksilat apapun, di dalam bela diri apapun, marilah kita sama-sama membesarkan harkat dan martabat bangsa kita. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan akan menjadi pedoman. Sekali lagi kepada Bapak Pembina, kami dari mewakili cabang bela diri khususnya Karate mengucapkan tidak terhingga terima kasihnya kepada Bapak Pembina di Lurahan Kalinyugur ataupun Bapak Ketua Umum IPSI Indonesia yang berpusatkan atau benar-benar di Jakarta barangkali. Kalau tidak salah, benar kan? Kemudian kepada adik-adikku, berlatihlah terus, jangan jenuh, terus dan terus berlatih. Karena ini untuk menanggulangi segala macam hal-hal yang sifatnya negatif. Kemudian bapak-bapak barangkali ini ataupun adik-adik yang saya cintai, sekali lagi kami dari suatu organisasi tidak mengharapkan berbelah pihak. Tapi mari kita bermain bersama-sama, saling mengisi untuk kesehatan jasmani dan rohani, terutama buat kesehatan jantung kita. Berapa kata-kata adik-adik dan anak-anak silat, khususnya di wilayah jadi kita ini, mudah-mudahan tidak hanya sampai di sini, tetapi berkepanjangan terus. Siapa lagi kalau bukan kita-kita atau kalian. Ini yang sudah tua ini mungkin hanya bisa menjadi pembina atau pengurus. Nah, kalian yang regenerasi penerus, baik itu di bidang silat, karate, judo, yang sifatnya olahraga apapun bentuknya, yang sampai putus di jalan, teruskan dan terus jangan sampai bosan. Terima kasih. Ini sebelum datang saya sampaikan, sebelum dan sesudahnya saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We'll be right back.
Alhamdulillah, puji-puji syukur kita kehadirat Allah Azza wa Jalla, karena pada kesempatan kali ini kita masih diberikan waktu untuk menghirup udara segar di dunia yang tanah ini. Mudah-mudahan selawat dan salam tidak lupa kita lantunkan kepada putra Abdullah Buah Hati Aminah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Sintai Wadira dan Sintai Bahar, terima kasih atas kesediaan waktunya untuk hadir di acara sederhana ini. Terima kasih juga kepada utusan-utusan beberapa perwakilan pencaksilat. Di sini ada Gaga Sakti, perwakilan Gaga Sakti, terima kasih. Ada juga perwakilan dari Badat itu, ada. Terima kasih atas kesediaan waktunya. Pertama-tama yang ingin saya jelaskan, kehadiran Trato Merah bukanlah untuk mencari rival atau mencari tandingan, bukan. Kehadiran Trato Merah jauh sebelum Trato Merah dipimpin saudari Dati. Silakan Dati. Hadirin yang terima kasih. Jadi amarah, tetap sabar dan tak.
gitu. Masukan atau tanggapan bagaimana tentang acara pada siang hari ini? Khususnya untuk masyarakat Kampung Bugis, masyarakat Kelurahan Tanjung Pinang Barat Kota, pada khususnya dan pada umumnya masyarakat Kota Tanjung Pinang, marilah kita bersama-sama membangun negeri kita ini untuk pembinaan khususnya para anak-anak remaja kita, menghindari hal-hal yang negatif untuk yang kepositif. Ke depan saya kira perlu pembinaan yang khusus buat kita semua dalam hal untuk menjalankan kegiatan yang positif ini. Marilah kita seharap kepada pemerintah daerah juga agar mendukung, mudah-mudahan dalam hal ini untuk memberikan semangat motivasi kepada anak-anak kita agar mereka di masa akan datang mencapai kemajuan yang lebih besar dalam menjalankan silat yang positif ini yang dibawa payung IPSI dan berorganisasi ini apa namanya Pak? Iya, KONI. Kami berharap juga KONI daerah akan memperhatikan dari kami selaku perwakilan tokoh masyarakat untuk masa depan demi anak-anak kita yang kita harapkan kepada bapak-bapak yang memberikan dukungan moral baik, materi maupun apabila nanti di kemudian hari anak-anak yang berprestasi ini akan kita kirimkan atau bisa dipertandingkan dalam ajang olahraga khususnya di pencak silat IPSI Indonesia. Di dalam sebuah bela diri bukan kalah atau menang yang dimaukan atau yang diminta, tetapi memberikan semangat dan motivasi ke depannya buat anak-anak bangsa kita. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Selamat buat Teratai Merah IPSI Cabang Tanjung Pinang yang telah dibentuk pada hari ini. Mudah-mudahan ke depannya kami sekali lagi berharap dari tokoh masyarakat atau perwakilan masyarakat agar anak-anak kita ini menjadi anak-anak yang lebih baik di masa yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum. Saya perwakilan dari warga Ikatan Pencak Silat Teratai Merah mengucapkan banyak-banyak sekali terima kasih kepada masyarakat Sungai Adi yang telah menyambut atau sudah menyaksikan acara pembukaan lapangan latihan baru di Kampung Sungai Adi ini. Sekian, terima kasih.